itu merupakan manusia, bukan binatang. Kalau seekor harimau boleh menjaga anak dengan penuh kasih sayang, masakan manusia yang ada hati dan perutnya, tuan-tuan. Persoalan kita ialah kesilapan dalam dia. Menyebab kita harap anak kita cemerlang, gemilang, akhir menjadi manusia. Tapi apa sumbangan kita? Apa nilai yang kita beri dalam kehidupan mereka? Anak-anak, tuan-tuan, bagi saya, mengimpikan kasih dan sayang, mengimpikan rasa peluk dan cium mak bapak mereka, mengimpikan contoh yang paling terbaik pada mak bapak dalam perwatakan, dalam percakapan, dalam tutur bicara, dalam komunikasi, dalam pemakaian. Tapi hari ini kadang-kadang, minta maaf tuan-tuan, yang kita sumbat sudu-sudu air, yang kita sumbat sedikit makanan, yang kita beri sedikit RM2, akhir kita rasa itulah semuanya sumbangan untuk kita bina anak-anak. Hari ini kita lihat kegagalan berlaku dalam masyarakat kita, menyebabkan kita merasakan seolah anak ini boleh kita swastakan kepada orang lain, swasta kepada pihak yang kedua. Sedangkan di mana kita, setakat doa mana, setakat mana doa kita telah berikan kepada anak-anak? Bangkit tidak kita di malam yang gelap gulita dalam kita merita, ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan anak-anak kami anak yang soleh, anak yang berakhlak mulia, anak-anak yang selamat daripada segala kemungkinan yang boleh waras mereka. Adakah ada tuan-tuan di sana masa bermajlis Allah Subhanahu Wa Taala? Bagi saya ini satu tindakan yang bijak bagi mereka mengharapkan anak-anak menjadi anak-anak yang berjaya dan cemerlang, bukan dunia semata-mata tapi untuk akhirat mendatang. Ingat apa Nabi sebut. Bagi saya ini satu konsep yang paling lumrah dalam hidup mereka yang ada kecinta kepada anak-anak, yang nak lihat anak itu berjaya. Ingat apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thalathu da'awatin mustajabatun fihinna. Tiga doa Allah tak tolak, Tuan Haji, bahkan sidang penonton. Allah tak tolak. Satu di antaranya ialah sabda Nabi, da'watul walidi liwaladih. Doa seorang ayah kepada anaknya. Berapa saat tuan-tuan kita habiskan doa kita sepanjang malam, ya Allah, sejahterakan anakku bernama sekian-sekian. Berikan ilmu, keimanan, suntik dalam jiwanya. Anak adalah amanah yang berkekalan. Harta benda tidak akan kekal dengan kita. Ia akan diurusi orang lain. Sebanyak juta kita tinggalkan, besar pada rumah tinggalkan, warisan orang lain. Tapi anak-anak yang diberikan ilmu, itulah warisan pesaka yang abadi. Moga-moga Allah merahmati saya dan kita, tuan-tuan. Akhir saat kita mati nanti, anak itulah benteng terakhir menyelamatkan sang bapa, sang ibu. Duhai ayah bonda, kembali ke landasan hidup yang sebenar. Kesibukan kamu mesti bersama dengan ilmu agama, bukan dunia semata-mata. Wallahualam. Terima kasih yang berbagai Ustaz Ruslan. Allah Rabbi. Begitulah tadi antara huraian awal kepada tajuk, belum ini aja yang akan dipergi, kita akan pergi lebih jauh lagi. Tapi huraian yang diperkatakan oleh Ustaz Ruslan itu, saya fikir sangat indah sekali, memang pergi ke hati kita. Muslim-muslimat yang dirahmati Allah, jangan kemana-mana, halakah sentuhan kalbu akan berat dulu seketika, kita akan kembali selepas ini nanti. Alhamdulillah saudara, selamat kita bersua kembali dalam rancangan halakah sentuhan kalbu. Dan malam ini kita bercakap tentang satu perkara yang sangat penting, yang dinamakan sebagai lima minit aja. Rupa-rupanya dalam diam tak diam, kita cuma ada mempunyai isu yang lebih besar sebenarnya. Isu kita antara kita dengan anak-anak kita, pengabaian kita terhadap mereka akan mengundang malapetaka hidup yang lebih besar pada masa akan datang. Dan siapakah yang akan menanggung setiap kesalahan dan dosa-dosa ini? Baiklah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita akan bersama dengan jurulatih kecerdasan emosi dan spiritual, yaitu saudara Firdaus Tijamaris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Firdaus, ada satu perkara yang topik besar yang akan kita huraikan seperti yang Ustaz Ruslan katakan juga tadi. Dan topik akan kita perkatakan pada malam inilah 5 minit aja, sangat menusuk ke hati dan terasa berat sekali tanggungjawab yang kita pikul sebagai ayah dan ibu. Jadi Firdaus, tolong bantu para penonton untuk mencari pencerahan rohani. Mudah-mudahan akan dapat membantu mereka dan lebih menghargai tanggungjawab yang akan mereka laksanakan. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan Allah akan membimbing kita semua. Silakan. Terima kasih, Saudara Ahmad Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.